Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Nakar dan ini adalah ROM Nusantara Project EOL atau End of Life dan jika kita artikan ke bahasa Indonesia artinya versi terakhir. Ya, kita bisa bilang ini adalah versi final dari Nusantara Project dan ROM ini dirilis pada November lalu. Oh ya, sebenarnya sekarang Nusantara Project sudah merilis versi Android 11 namun masih dalam beta dan masih terdapat bug. Terakhir, saya mencoba HP saya jadi black screen gitu ya, atau layarnya itu menjadi gelap guys. Jadi saya memutuskan untuk menunggu versi EOL-nya di Android 11, baru nanti saya akan membagikan ke teman-teman. Oke, Nusantara Project EOL official ini menggunakan base Android 10 dan patch keamanan terbaru, yaitu 5 November 2020. Selama penggunaan saya, ROM ini berjalan dengan sangat baik dan sangat smooth di HP Asus Zenfone Max Pro M1 RAM 332 saya, guys. Buat teman-teman yang demen custom-custom tampilan HP, ROM ini sangat cocok buat kalian. Kita dapat masuk ke settings, kemudian Nusantara Wings, dan di sini terdapat banyak tools untuk meng-custom tampilan Asus kita, guys. Mulai dari sistem, lock screen, status bar, dan shortcut-shortcut hardware bisa kita rubah di sini. Pokoknya kita nggak akan bosen-bosen deh pakai ROM ini. Dalam segi penyimpanan, Nusantara Project memakan penyimpanan internal sebesar 9 GB dan memakan RAM rata-rata 2 GB. ROM Nusantara versi final ini dibekali dengan keamanan yang cukup baik, fingerprint dapat terbaca dengan sangat cepat dan juga akurat, face unlock juga tidak delay guys, mantep banget deh pokoknya. Kemudian untuk performa baterai sendiri, ROM ini sangat baik sekali dan saya sangat suka sih. Untuk penggunaan sosmed dan sesekali game, baterai di HP ini bisa bertahan hingga seharian full. Dan yang saya suka di sini terdapat fitur baterai charge warning. Jadi di sini kita bisa mengatur hingga berapa persen nanti akan muncul notifikasinya, guys. Dan yang saya suka di sini juga terdapat smart charging. Jadi di sini kita dapat mengaturnya hingga berapa persen pengecasannya akan terhenti. Misalnya kita memilih 50%, nanti saat mencapai 50% pengecasannya akan terhenti secara otomatis. Oke, sekarang kita tes menggunakan Geekbench 5 dan ROM ini mendapatkan skor 278 untuk single core dan 1140 untuk multi core skornya. Dan jika kita bandingkan dengan ROM yang pernah kita review kemarin, yaitu di Pixel Experience Plus Edition, ROM ini masih tertinggal. Di Pixel Experience Plus Edition mendapatkan skor 282 untuk single core-nya, guys. Dan 1213 untuk multi-core-nya. Kita tes dengan menggunakan GPU Mark Benchmark. ROM ini mendapatkan skor 433.200. Dan lagi-lagi masih kalah dengan Pixel Experience Plus Edition yang mendapatkan skor 470 ribuan, guys. Oke, sekarang saya tes untuk bermain PUBG dan di sini saya menggunakan settingan HD dan juga frame rate-nya di high, guys. Oh ya, dan di sini saya menggunakan HP Asus di RAM 332. Secara keseluruhan sih game ini berjalan cukup lancar di Asus saya, namun saya masih menemukan beberapa lag ya, 0, sekian detik aja. Oke, dan di bagian speaker di sini saya cukup suka, untuk bassnya di sini dapat sekali dan untuk powernya di sini juga cukup kenceng. Oke, langsung aja kita dengerin guys. Oke, sekarang kita lihat di bagian kameranya. Dan di sini jujur saya tidak terlalu suka dengan interface kamera ini, walaupun kamera ini memiliki fitur yang cukup lengkap sekali. Bahkan di sini juga terdapat mode pro yang dimana kita bisa mengatur secara manual mulai dari shutter speed, pencahayaan, dan lain sebagainya. Tentunya di sini akan menambah hasil potretan kita menjadi lebih baik sih. Tapi ya, saya kurang suka aja sih dengan interface-nya. Bahkan saya lebih suka dengan interface tampilan kamera di Android 10 stock ROM. Namun tenang guys, di Android 10 ini untuk
kamera dua apinya sudah aktif secara otomatis kok. Jadi di sini kita bisa menginstal Google Kamera dengan sangat leluasa. Kita bisa memilih Google Kamera, guys. Oh ya, dan untuk teman-teman yang ingin menginstal Google Kamera, nanti saya taruh link rekomendasi Gcam terbaik untuk Android 10. Linknya nanti saya taruh di atas video ini. Teman-teman bisa langsung nonton aja. Oke, dan untuk bug yang saya rasakan yaitu di bagian sinyal WiFi, guys. Di ROM ini untuk sinyal WiFi-nya kurang kuat. Di situ kita bisa lihat untuk sinyalnya itu tidak penuh. Ini cukup mengganggu sih ketika saya bermain game, tiba-tiba sinyalnya down dan sinyalnya hilang gitu. Oke, sekarang untuk penginstalannya, di sini pertama kita masuk di TWRP, dan di sini saya menggunakan TWRP yang terbaru yaitu TWRP 3.4. Kemudian kita masuk ke wipe dan kita pilih di advanced wipe. Di sini kita pilih Delphic Cache System Vendor dan juga data. Kemudian kita geser ke kanan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu kita kembali dan kita pilih install. Di sini kita pilih select storage, kemudian kita pilih di mana kita menyimpannya. Di sini saya menyimpan di micro SD. Kemudian kita pilih untuk filenya, dan pertama kita pilih untuk ROM-nya, guys. Di sini kita geser ke kanan dan kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Oke, kita tunggu dulu. Dan apabila di situ sudah muncul keterangan dan artinya penginstalan sudah selesai, dan selanjutnya kita pergi ke install lagi dan kita pilih untuk open caps-nya. Oh ya, dan di sini saya menggunakan full caps ya, agar nanti saya tidak perlu menginstal-install aplikasi Google lagi seperti Google Chrome, Google Drive, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Oh ya, dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan caps yang ukurannya lebih kecil lagi, itu terserah teman-teman aja sih. Oke, dan di situ apabila sudah muncul keterangan dan artinya penginstalan sudah selesai, kemudian kita pilih reboot system dan kita tunggu aja proses rebootnya selesai. Oke, kita mulai masuk di logo Asus-nya. Di sini kita tunggu aja. Ya, dan ini sudah mulai masuk di logo booting-nya Nusantara Project. Oh ya, dan untuk booting setelah penginstalan ini memang agak lama ya. Jadi teman-teman tunggu aja hingga proses bootingnya ini selesai. Nah, dan setelah selesai di sini akan muncul seperti ini, setting-setting seperti ini, dan kita selesaikan aja untuk setting-settingnya. Mungkin videonya nanti akan saya percepat aja ya untuk menghemat durasi. Oke, dan sekarang saya sudah masuk di menu Home Nusantara Project. Untuk penginstalannya udah berhasil. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa tanyakan melalui DM Instagram di @rizky_nhk. Oke, dan jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini dan like video ini dan juga share video ini ke sosial media teman-teman. Oke, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.